Palembang. Iya, biasa nara mah di sini buat tutupin apa papan, papan terpal biar nggak terbang. Taruh di sini ya buat jagain terpal biar nggak terbang. Nah, nggak ada pemikiran untuk kayak mau diambil sama orang tuh nggak ada kepikiran kan. Tiba-tiba katanya nenek-nenek diambil sama ini sama anak muda katanya bertiga. Nah udah kayak gitu ya udah saya keluar udah katanya udah jauh. Itu berapa ranjang besi yang diambil bang? Satu bang. Satu ya. Emang lumayan lah kalau buat di ini mau diangkat. Berapa kilo sih kira-kira bang? Kira-kira aja? Kira-kira ya. 8 lah ya, 8 kiloan lah, nggak terlalu berat. Kamu sering hilang bang? Enggak sih, baru kejadian ada kayak yang hilang sih. Tapi kalau dari rekaman CCTV itu berapa orang sih bang pelakunya bang? Tiga ya? Iya. Masih apa orang dewasa atau anak tanggung atau gimana? Kayaknya bocah ya, anak-anak baru gede lah. Ada perempuannya juga bang? Kayaknya sih kayak perempuan yang di tengah. Tengah ya? Iya. Siap. Udah lapor polisi bang? Enggak sih. Kayaknya dikenalin gak sih bang? Orang bukan orang sini atau orang sini gitu? Kayaknya sih mah orang-orang sini bang. Orang-orang sini ya? Masih wilayah seutara. Oh. Nah, kalau boleh tahu nih toko tutup jam berapa? Buka jam berapa? Tutupnya jam 9. Buka tuh ya pagi. Kalau subuh cuman kalau isi ulang mah buka jam 11. Soalnya kan ada yang dagang depan. Bang, mungkin kalau masih inget itu dulu beli keranjang besi itu harganya sekitar berapa sih bang? Dulu mah besi masih mahal kata bapak sih tadi ya hampir kisaran sejutaan, cuman kalau sekarang buat mungkin udah gopeng kali. Oh itu harga keranjang besi yang dicuri itu ya bang ya? Yeah. Sekitar segitu ya? Iya. Yeah.